Gua ketemu Mbak Yunisara. Asik loh, seneng banget. Tapi papasan, ini taping. Taping ini baru 4 tahun. Raffi Ahmad, artis terkenal yang juga suami Nagita Slavina, terlihat kembali bertemu dengan sang mantan kekasih Yunisara. Pertemuan tak disengaja antara Raffi Ahmad dan Yunisara diunggah di Insta Story akun Instagram pribadinya. Diketahui keduanya bertemu di studio Trans 7 saat taping suatu acara. Walaupun penuh tawa, Yunisara terlihat sedikit canggung dan Raffi Ahmad terlihat salah tingkah. Tak hanya berdua, terlihat pedangdut Christina juga ada di tengah-tengah mereka, bahkan menggoda Raffi Ahmad dan Yunisara. Mau ketemu Mbak Yunisara. Asik loh, seneng banget. Tapi papasan, ini taping. Taping ini baru 4 tahun. Aku yang live-nya, sehat-sehat Mbak Yuni. Dateng dong kok, oke bos, kacar aku undang dateng ya. Enggak, gue tanya gosip gak? Enggak, kalau itu mah gak gosip, bener. Tau gak? Cerita-cerita aja kehidupan gitu. Kenapa? Kolek kayak di YouTube. Kok ngomongnya Mbak Yuni kalau kata Wahyu Setianing Budi ya? Mbak Wahyu. Iya, aku mau, kolek. Mau. Ya udah, aku kita kolek. Nyanyi sama Nagita bagus. Dalam pertemuannya dengan sang mantan kekasih, Raffi Ahmad bahkan mengajak Yunisara untuk collab bareng. Raffi juga mengajak Yunisara untuk duet bernyanyi bersama dengan sang istri Nagita Slavina. Mendengar ajakan Raffi itu pun Yuni langsung terlihat salah tingkah. Keduanya pun sama-sama tertawa sebelum mengakhiri video di Instastory Raffi. Masih jelas di ingatan kita, sebelum bersama Nagita Slavina, Raffi Ahmad memang berpacaran dengan Yunisara. Kala itu Raffi Ahmad masih berusia 22 tahun dan memacari Yunisara yang usianya terpaut 15 tahun lebih tua. Saat memulai hubungan dengan Raffi Ahmad pada tahun 2009 lalu, Yunisara sendiri berstatus janda 2 kali. 4 tahun berpacaran, hubungan asmara antara Yunisara dan Raffi Ahmad pun akhirnya kandas. Kini tentunya Raffi Ahmad telah menikah dan berbahagia dengan sang istri Nagita Slavina.